Meta News. Chandre atau kepala kapal Rajamala menjadi salah satu bagian penting dari Museum Radya Pustaka di Kota Solo, Jawa Tengah. Bagian inilah yang digunakan Raja Kraton Surakarta Pakubuwono V untuk menyusuri Bengawan Solo pada tahun 1820. Dengan sejarah yang begitu panjang itu, di hari jadi ke-133 tahun Museum Radya Pustaka menginisiasi konservasi Candi Rajamala yang dikemas dalam agenda Festival Rajamala. Kepala UPT Museum Solo, Bonita Rintiawati menyebut, teknik konservasi Candi Rajamala ini menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan tradisi budaya Jawa untuk pertama kalinya. Saya menginisiasi Festival Rajamala ini karena melihat Rajamala itu sebagai ikon Tidak mengandung unsur klinik, pihaknya memilih teknik sains untuk mengkonservasi Candi Rajamala dengan tujuan agar benda bersejarah ini utuh dan tidak rusak. Dengan seizin Raja Kraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono atau PB8 Hangabei, konservasi Candi Rajamala dilakukan dengan melibatkan abdi dalam Kraton Surakarta. Prosesi konservasi juga dipimpin oleh ulama Kraton Surakarta. Rencananya konservasi ini akan menjadi agenda tahunan setiap kali Museum Radya Pustaka berulang tahun. Festival Rajamala berlangsung selama 5 hari, yakni dari tanggal 24 hingga 28 Oktober 2023. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Meta News.